Para paman tante tante jangan banyak nanya yang aneh-aneh lah kau. Luar biasa di lempengan lempengan ini nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcastnya Bang Ustaz. Alhamdulillah. Nah, Ustaz, ya kan tadi udah istiqomah soal lebaran. Soal Ramadan udah selesai nih, pasca Ramadan. Sekarang lebaran lah, happy-happy lah, Ustaz. Nah. Ya, happy-happy. Emang lebaran bagian happy, ya kan? Ya kan, apalagi anak kecil kan, THR. Tapi orang gede juga, anak gede juga THR kan ya. Kita batasan, bos THR, bos. Bos ya, kan, ya. Paling bosnya pusing. Pusing, ya. Udah sebut THR, aduh. Iya, gimana nih kita mesti nyiapin nih. Iya, makanya. Gitu. Resiko jadi bos gitu ya, nah, iya, benar. Apalagi kalau lagi surut tuh, pendapatan. Ya, salah. Impas, dia gak dapat THR. Nah, itu aja tuh derita para pengusaha tuh kalau lagi suruh betul, ujian. Betul, Bang. Kita punya bawahan, punya orang yang kerja sama saat kita tuh, Masya Allah. Itu. Nah, lebaran identik sama yang baik-baik, baru bagus-bagus, baru-baru. Gak cuma kadang baju baru, Ustaz. Kadang rumahnya dicat, banyak tukang cat, Ustaz. Iya kan ya? Bener gak, Ustaz? Sadar gak sih? Iya. Kalau lebaran material tukang cat tuh laku kan? Ada teman anda punya kan? Material. Iya. Waduh, material nih yang paling laku cat katanya. Iya, kan? Itu bener. Kenapa cat yang diganti kalau lebaran? Nah, itu Ustaz, tradisi dari mana, Ustaz? Kayak baju baru, rumah baru, asal jangan pasangan yang baru. Ini yang baru kan berabe juga itu. Itu dari tradisi dari mana, Ustaz? Gitu-gituan. Emang ada di zaman Rasul begitu? Jadi gini, Bang, saya pernah baca tuh literatur ya, buku tentang asal-usul kata lebaran. Kan orang di Timur Tengah di mana kan gak ngerti kan lebaran. Mungkin tetangga jiran kita, negara jiran kita Malaysia juga gak ngerti juga kali lebaran ya. Ini kan khas nih Indonesia, udah kita sering dengar ya, Idul Fitri ya lebaran. Jadi lebaran itu dari kata-kata lebar. Ya. Lebar. Lebar bisa juga. Ini bahasa Jawa. Iya. Nah, lama-lama senyum. Ambles ya. Iya. Lanjut. Lebar, lebar. Ya, kalau bahasa Betawi lagi jembar namanya. Hatinya jembar. Artinya hatinya lapang, lega, ya, senang, bahagia. Itu lebaran. Atau kelapangan hatinya memaafkan saudaranya. Kelapangan hatinya dia mau memberi hadiah kepada saudaranya. Itu hakikat lebaran sebetulnya. Ya? Kelapangan ya? Kelapangan. Walaupun bahasa syar'inya ya kita Idul Fitri. Id itu artinya hari raya. Hari raya. Bukan kembali, bukan. Id itu hari raya. Al-Fitri ya, itu artinya makan. Di satu hari raya itu, Idul Fitri, lebaran itu, gak boleh ada orang yang kagak makan. Oke, itulah fungsi zakat. Itulah fungsi ada. Zakat fitrah. Ah, iya, nyambung. Betul ya? Betul. Jadi itu disebut Idul Fitri, hari raya makan-makan. Jadi jangan disalahin juga kalau banyak hidangan segala macam. Ya memang itu saatnya makan-makan. Dan diharamkan untuk puasa. Iya, haram. Di tanggal 1 Syawal, ya kan? Banyak gaya kalau puasa itu dikasih Allah, kasih enak ya, malah puasa ya. Iya, itu malah haram jatuhnya, ya kan? Nah, artinya itu kembali kepada asal makna. Nah, hanya saja tentang, ya, ini kan juga bagian dari tradisi ya. Ya, tradisi saat. Tradisi pakaian baru, baju baru, di mana? Toko, mall, rame, itu semua orang. Iya, gitu, iya. Bang. Itu nggak bisa juga disalahkan, nggak bisa di halang-halangi, nggak boleh dibilang haram juga. Bagi dalam Al-Quran kan Allah perintahkan juga kan, khudzu zinatakum inda kulli masjidin, ambillah perhiasan terbagus kalian ketika akan pergi ke masjid. Dan orang sholat id baik di lapangan maupun di masjid, ya itu kan kira-kira juga ingin menampilkan sesuatu yang terbaik. Ya, kalau dia pakai pakaian baru, juga ada semacam perasaan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala digunakan untuk juga ya. Iya. Konteksnya bisa ke situ ya. Sholat melantunkan takbir hari raya Idul Fitri dengan pakaian yang baru. Ya artinya walaupun itu tidak menjadi kewajiban mutlak ya, bukan keharusan mutlak. Makanya ada ulama Ibnu Rajab rahimahullah. Dia mengatakan laisal aidu liman labisal jadid, bukanlah hari raya itu ya
hanya karena dikarenakan seseorang memakai pakaian baru. Walakinnal Aid liman ta'atuhu tazid, kata beliau. Tapi hari raya itu lebaran bagi orang yang justru ketaatannya bertambah. Wah. Nah, balik ke yang tadi itu nilainya. Bagaimana kita konsisten kan? Iya, ketaatan bertambah. Iya, benar-benar. Dulu enggak pernah kita sholat jamaah di masjid, sekarang udah mulai ada kesadaran. Kemenangan itu arti menang, nah, menaklukkan. Itu juga nafsu. Termasuk menang. Itu juga termasuk ucapan yang biasa kita sebut di hari raya lebaran ya. Minal aidin wal faizin ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang betul-betul merayakan hari raya ini dengan ya sesuai maknanya dan termasuk orang-orang yang menang tadi. Menang beruntung. Karena ada kebaikan-kebaikan yang bertambah pada dirinya. Itu makna minal aidin. Menang beruntung konsisten. Betul. Jadi setiap bertemu Ramadan berkebaikan menambah lagi, betul Pak Fadil. Ya, betul. Gitu. Diusahakan kayak gitu kan saja. Ya. Jadi apapun yang kemudian kita lihat tentang lebaran dengan ragam tradisinya, ya sepanjang dia tidak menyalahi syariat, apalagi sesuatu yang baik, kenapa tidak? Bener-bener. Contoh tradisi mudik. Nah mudik. Bener. Orang bela-belain. Bagus kan? Mudik ya, macet-macet, jauh-jauh. Silaturahmi. Itu banyak nilainya Bang. Bener. Mudik satu keluarga, satu mobil. Dia bisa ajarkan tentang nilai-nilai Islam sedikit-sedikit. Bener. Paling enggak, ayo bareng-bareng kita udah jalan, mau pulang kampung. Mari kita baca doa safar bareng-bareng. Iya kan? Bener-bener. Insyaallah, satu mobil baca doa safar bareng-bareng semua ngikutin. Bener-bener. Nah itu kan sesuatu yang siar pertama. Iya. Mampir masjid sholat, kemudian sholat. Jalan lagi. Benar-benar. Belum di kampung dia ketemu. Tentu saja kalau dia pasti punya kedua orang tua yang hidup, itu keramat hidup tuh buat seseorang itu. Iya, benar. Ada orang tua yang kenapa ketika lebaran itu sebetulnya belum lengkap rasanya lebaran kalau anak-anaknya belum pada ngumpul semua di rumah. Itu benar tuh. Itu ada orang tua yang sampai nangis nunggu. Iya, benar-benar. Jadi jangan kemudian diremehkan. Ah, sekarang zaman sekarang canggih pakai telepon aja cukup. Iya, nggak bisa. Nggak tergantikan. Betul. Pelukan anak kepada orang tuanya dengan pelukan yang hangat. Betul. Sentuhannya. Sentuhannya. Momentumnya. Itu bukan hanya sekedar tradisi kebiasaan orang budaya aja. Tapi ada unsur silaturahim, ya bakti kepada orang tua. Birrul walidain. Orang tua udah nggak ada, mungkin ada paman-paman kita di kampung, kan gitu kan? Betul. Kan disuruh juga kan? Benar-benar. Untuk menyambangi silaturahmi. Di mudik banyak sekali nilai. Kalau kita dari kota, ya tunjukkan dong akhlak kita yang baik di kampung, ya. Ah, benar. Ya dekat masjid musola kita tetap sholat. Dia orang tinggal di kota tapi ibadahnya tetap terjaga. Bener, Subhanallah. Bener. Itu kan jadi teladan. Betul. Jangan kasih yang jelek-jelek. Jadi teladan orang kampung abis ke kota. Dia. Orang kampung nggak apa-apa dia ke kota karena dilihat misalnya, berkah dia. Benar-benar. Dapat rezeki. Iya. Kan ada istilah begini Bang. Ada orang dari kampung nih katanya. Ketika ke Jakarta dia cuma bawa kardus Indomie pakaian, pulang bawa apa aja? Wah, apa aja dulu deh. Apa dulu saja? Apa aja dulu? Mobil sejuta umat. Iya, gitu udah langsung Pajero, shock gitu. Waduh, Pajero gitu. Apa gawe jadi? Iya, benar ya. Kan apa aja dulu, meningkat nanti. Iya, benar-benar. Gitu Bang Sadi. Dan tradisi mudik itu sebenarnya kalau kita ambil sirah Rasul ya, sirah Nabawiyah itu juga bukan sesuatu yang tabu. Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah kan? Yang terhitung kemudian tahun 1 Hijriah kan Nabi pertama menetap di Madinah. Itu ternyata udah di tahun ke-6 Hijriah itu timbul rasa kangen itu. Masya Allah. Duh kangen sama kampung halaman, tanah kelahiran. Iya. Sampai Nabi bawa rombongan mudik tuh hampir 2.000 orang. Waduh, masya Allah. Ya. Mudik Basamu tuh. Mudik Basamu. Kalau orang Minang. Zaman dulu orang Minang ya. Mudik Basamu. 2.000 orang Nabi bawa. 2.000 orang ke Mekah itu. Walaupun tujuannya buat umroh juga ya. Iya. Tapi kan juga kampung halaman di situ ya enggak. Nah jadi ya jangan khawatir karena Rasul juga mudik. Ya kan itu yang kemudian dikaitkan dengan peristiwa Hudaybiyah. Nah, ini babnya lain lagi. Oke, masya Allah saat mudik bersilaturahmi. Tapi gini saat aneh mungkin memberikan real life. Oh, gitu. Gak semua orang hubungannya baik sama orang tua. Saat. Faktanya seperti itu. Ya salam. Ada ya kan? Gap, ada gap gitu ya psikologis. Ada gap, ya. Terlepas apa historinya kayak gitu ya. Tapi saya banyak dengar cerita juga mungkin dia sebenarnya marah dengan orang tuanya. Ada kayak gitu ada kan. Ada, lepas gitu. Orang tua salah tidak anak benar salah gitu ya. Betul. Nah itu gimana Seth? Padahal lebaran momentum
maaf-maafan, tapi hati berat memaafkannya. Nah itu gimana saat, oh ini dalam banget lagi nih Ustaz. Ada istilah kasbul kulub, artinya kita berusaha untuk mengambil hati, meraih hati. Orang pasti ada punya masa-masanya. Masa-masa dia khilaf, it's okay. Masa-masa dia mungkin tidak menyadari itu sebuah kesalahan fatal, it's okay. Ya. Hatta itu terjadi kepada kedua orang tua sekalipun. Ya. Sebagai seorang anak, itu tidak boleh langsung kemudian membuat judgment seolah-olah bahwa nggak ada harapan lagi baik bagi orang tuanya yang begitu. Gitu. Kecintaan, kehangatan, itu nggak boleh dikurangi. Ya. Jangankan mungkin karena melakukan kehilafan atau kesalahan yang sebetulnya ya tidak mengandung unsur dosa besar ya atau apa gitu misalnya ya. Ya, karena namanya orang tua kan dia punya sikap sendiri kadang-kadang. Iya. Nah, dalam Quran, kesalahan yang paling fatal aja, ya, orang tuanya musyrik lalu mempengaruhi anaknya untuk ikut murtad musyrik kayak gitu ya. Iya. Untuk menjadi murtad, ikut musyrik kayak diri. Iya, iya. Maka keluar itu ayatnya, wa in jahadaka ala an tusyrika ma laisa laka bihi ilmun. Apabila kedua orang tua itu sekalipun dia berusaha, ya setengah memaksa engkau sebagai anaknya untuk berbuat musyrik, ya menyekutukan Allah dengan sesuatu, ya fala tuti'huma. Ya, Islam Al-Qur'an ajarkan sikap. Sikap ini sikap proporsional Bang Fadil. Ya, bab tentang dia ingin mempengaruhi apa namanya kita berbuat syirik meninggalkan tauhid, Quran tegas dalam standing position terkait ini. Hatta dia seorang anak kepada orang tuanya, fala tuti'huma, kata Allah, jangan turuti kemauan itu. Tapi ada pesan proporsional yang Allah tetap tinggalkan sebagai sebuah message yang harus dipegang pada diri seorang anak. Terlepas dari orang tuanya yang kayak tadi begitu. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya. Tetap hendaknya dilakukan musohabah. Ya, istilahnya apa ya, didekati gitu. Jangan malah ditinggalkan, dijauhkan sama sekali. Artinya ditemenin, didekati, ya, di dunia dipergauli dengan cara-cara yang baik. Ya, menyapa dengan panggilan yang terhormat, ya, papa, bapak, ayah. Kan gitu. Iya, benar. Itu yang disebut ma'rufah. Ya. Artinya apa yang memang dia perlu tetap menjadi kewajiban anaknya, sudah sukses membantu, menolong, tetap dikasih. Gitu. Itulah pesan ya, bahwa pesannya itu. Derajat orang tua seperti itu. Betul. Bahkan sampai diajak murtad, tapi Allah masih kasih proporsional. Masih proporsional. Kayak gitu, Ustaz. Enggak boleh kemudian langsung di-cut gitu. Hubungan batin, alaqah batin ini ya. Iya. Gap psikologis yang permanen, na'udzubillah min dzalik. Menganggap bapaknya seperti bukan bapaknya, aduh, misalnya. Ibunya seperti bukan pesan ibunya. Ah itu ya enggak. Pesan. Enggak boleh. Mudah-mudahan yang mungkin ada lagi punya masalah kayak gitu. Iya, mudah-mudahan. Ketuk pintu hatinya. Pasti, kalau kita punya sikap yang merendah, mengalah untuk menang, dibarengi tadi seperti yang bilang doa, ya, doa. Inti yang Allah minta, ada saatnya kok orang kembali. Gitu. Ya, karena yang punya hati itu tidak lain adalah Allah SWT. Ya muqallibal qulub. Zat yang maha membolak-balikan hati. Gitu Bang. Benar-benar. Balikin gunung bisa Allah, apalagi balikin hati doang kan? Iya, Masya Allah. Benar-benar. Apalagi tentang lebaran nih Bang, yang lain yang seru-seru dia. THR saat ikut. THR. Lebaran gak ada yang lebih seru ketimbang dapat THR. Gitu Ustaz. Cuma gini Ustaz, aneh melihat fenomena, bukan fenomena ya, THR ini kan bagi-bagi uang, ya kan? Tapi sebagai tradisi dan budaya juga ya Ustaz ya. Itu emang tradisi dari mana kah? Apa kita-kita doang? Karena gini Ustaz, kan jadi kayak jeleknya nih Ustaz kadang ya, ketika kumpul keluarga besar, jadi ajang gengsi. Benar gak Ustaz? Ajang gengsi, misalnya THR, lu kalau gak ngasih, gak sukses lu gitu kan. Biasanya gua nih, ngasih cuma masih 50 ribu doang, padahal siapa tahu dia lagi sulit, pakai dia ngasih cuma 20 ribu. Iya. Itu gimana Ustaz? Kadang ya tadi memaaf-maafan, tapi kadang udah hati udah rusak dengan kayak gitu-gitu Ustaz. Budaya itu gimana Ustaz? THR.
bagi-bagi ampau gitu. Oh kan. Ya, ya sampai sore. Kepada ya, ya. Ponakan-ponakan ya, ya. Kecil-kecil ya, ya gitu betul, ya. Betul, betul, betul. Jadi gini Bang, memang tergantung bagaimana perspektif menilainya, ya kan? Nggak boleh juga kita merasa bahwa dengan kita bagi-bagi angpau ya, kita merasa ria, merasa ujub-ujub ya kalau bahasa itu ya. Kecil, oh ini gua sukses nih, atau ini gua nih, gitu. Itu juga nggak boleh juga. Harus dengan, makanya ada juga yang bagi-bagi angpau tuh kasihnya di amplop. Amplop tertutup. Iya, jadi dua kemungkinan saat. Kemungkinan apa ya? Ada dua kemungkinan pakai amplop. Strateginya, pertama, dia tidak mau ria. Itu kita husnuzon. Husnuzon, ya. Yang kedua, isinya 2000. 2000 tebel-tebel, ya kan? Bisa. Bocah kan penting tebel, kan? Ya, 2000 kalau kali 5, 10.000 lumayan. Nah, iya, benar-benar. Benar, ya, kan seneng anak-anak mah. Gitu, Ustaz. Baru. Lanjut, Ustaz. Jadi gini, ya itu tergantung perspektif Bang Fadil. Apalagi udah terjadi kayak di keluarga besar saya, ya. Oh, iya. Kalau sudah kumpul semua tuh, cucu keponakan tuh dibarisin bisa sampai 70-80 orang, Bang. Waduh. Halus-halus. Waduh. Ya kita kan robet, robet. Apa itu robet? Rombongan Betawi. Asik, emang paling banyak ya. Keluarga robet. Iya, bener-bener. Ya Allah, kagak ada yang sedikit anaknya. Iya, bener-bener. Si Neng belum gede. Iya, bener-bener. Si Entong Noko lagi. Kan berapa ya, gitu. Ya. Pokoknya jadi, tiap tahun tuh ada rilis. Ada yang baru ya? Iya, baru. Iya, masih. Baiknya tuh. Digendong juga, Pak. Iya, bener-bener. Rilis baru. Maknya ngantri. Dapat angpau. Nah, jadi ini kan sebetulnya kalau kembali kepada perspektif positifnya ya kan mungkin mengamalkan hadis ya tahadu tahabu saling berbagi hadiahlah sehingga saling ada kecintaan di antara kalian kan ada juga begitu. Ya artinya walaupun juga itu nggak menjadi sebuah keharusan yang dibebankan dan harus dipaksa-paksa nggak juga kalau memang dia memang nggak mampu belum bisa untuk membagi ya nggak ada masalah benar-benar nggak usah diomongin nggak usah dibicarain itu aja sih yang perlu dijaga itu aja jaga hati niat ya tapi buat tradisi itu kan mempererat juga kan silaturahmi keluarga jadi ponakan lebih dekat sama omnya ponakan juga kenal ini bener. Om saya nih ini om saya paling banyak kasih duit ya itu urusan antar keponakan itu ada hubungan itu terjadi bahaya juga om saya nih kemarin kasih 1 juta wah itu luar biasa ya kayak begitu ya saat nih nah, kalau lebaran banyak banget nih, Ustaz. Pertanyaan GRZ yang problematik juga, Ustaz. Apa di antaranya lagi? Tadi, Ustaz, kita baru maaf-maafan. Tapi kadang kita mulut ini tidak terasa menyakiti hati, Ustaz. Contoh nih, kadang sebagai paman, om. Weh, Fadil, kapan nikah? Nah, aduh. Padahal kita langsung pas ditanya itu, belum tentu orang itu senang ditanya, kan, Ustaz, ya. Aduh, ditanya lagi kapan nikah, gitu kan. Yang udah nikah lagi ditanya, weh, kapan punya anak? Padahal mungkin pasangan itu lagi berjuang, pas ditanya gitu kan hatinya jadi sakit. Itu lagi promil ya. Iya gitu. Program. Udah punya anak satu, we. Kapan punya pasangan yang laki gitu kan. Nggak ada habisnya nih kapan punya gitu kan. Saat. Nah itu gimana saat biar, ya ini buat para mungkin para paman-paman nih di sana. Sekarang ini bukan buat Gen Z bukan. Iya. Buat om-om, tante-tante. Iya, Gen Z ini tertindas nih. Iya. Buat para paman-paman. Tolong jaga perasaan. Bagaimana? Jangan gini, ibaratnya jangan tanya basa-basi yang nggak perlu gitu. Basa-basinya ya jangan itu gitu. Itu gimana saat agar ya tadi kita nggak tahu situasi hati orang gitu ya. Itu gimana saat pesannya Ustaz? Jadi kalau kembali kepada hadis Nabi itu kan resepnya sebetulnya sederhana. Ya. Kalau soal kita melontarkan omongan ucapan, Nabi cuma satu pesannya, faliyakul khairan awliyasmut. Ya. Kalau melontarkan ucapan omongan, ya carilah omongan yang kira-kira lebih baik atau yang terbaik atau kalau nggak bisa juga ya lebih baik diam. Ya kayak ente kan sama om yang negor begitu mungkin lebih baik kagak negor gitu kagak apa-apa kan. Iya, benar, jadi hubungan baik-baik aja. Iya. Atau yang lain lah tanya soal bisnis soal apa gitu benar, kan. Benar. Walaupun ini juga kembali kepada yang bersangkutan juga, Bang. Okay. Jadi kan orang kan beda-beda juga. Reaksinya, ada yang kupingnya tipis, benar. Ada yang baper, iya kan? Benar. Ya, kalau ya orang ditanya soal jodoh kebetulan emang dia lagi ya rumit banget urusan jodohnya gitu kan. Ya memang bisa jadi langsung menolak keperasaan. Tapi kalau dia orang yang enggak baper emang gue juga belum merasa ini tenang-tenang aja cuek-cuek. Ada juga yang begitu orang. Iya, ada juga sih gitu. Nah, kalau soal misalnya kaitan dengan anak itu yang lebih sensi memang orang perempuan. Ah, iya kan kasihan. Ya. Kalau orang laki sih enggak terlalu ya. Benar. Jadi benar. Emang dihindari kalau dia belum punya anak. Gitu ya? Ya jangan ditanya.
kapan nih punya momongan? Siapa sih yang nggak mau punya momongan? Iya, kan sebetulnya begitu logikanya, benar, kan? Benar. Ya, kan ini semua kehendak Allah. Oh, gitu. Artinya terlalu ya ditanya-tanya begitu, ya biar cepat momongannya ya gini. Ya siapa yang bisa mempercepat atau memperlambat? Kan Allah yang mengizinkan. Nah itu yang perlu dijaga mungkin. Ya. Jadi hati orang perempuan itu memang harus. Benar. Jadi udah aja, para paman tante-tante, jangan banyak nanya yang aneh-aneh lah kau. Luar biasa nih, lepegan ini nih. Iya, tolong nih, editor, tolong di-cut bagian ini. Bagian cut, ya. Viralkan. Tapi ini hitung-hitung membela teman-teman Gen Z milenial. Betul, kita tertindas. Pasangan muda, bener, keluarga bener. Muda. Nah, sama nih Gen Z, Gen Z ini kelebaran tertindas, Tad. THR, masa disamain sama anak kecil? Ngasih kewanakan yang kecil-kecil 20 ribu. Yang gede kan juga harusnya THR makin gede ya. Bisa main juga set 20 ribu. Harusnya dosa tuh, Sat. Itu kalau kata Bang Haji Roma Irama, sungguh terlalu. Iya, sungguh terlalu. Harusnya kan lebih gede juga dong. Kita protes ya, THR lebih gede. Ya kan? Emang begitu, Bang. Mestinya kan mesti dikasih size-nya. Ini iya, anak-anak bener. Nih, balita. Iya, ini udah SD, ini SMP, SMA. Itu memang harus dikasih sesuai dengan ini. Gua sangat mewakili Gen Z milenial udah kuliah ya 20 ribu pulsa juga nggak cukup. Bener, makin kuliah kebutuhannya makin banyak gitu. Jangan anak bayi baru lahir dikasih emaknya 100 ribu. Iya kan, gitu ya, emak yang makin buat belanja. Iya kan, investasi bodong. Rezeki emaknya investasi bodong. Iya, investasi bodong. Itu trend loh, investasi bodong kan. Anaknya dikasih, iya nih buat ini ya, buat anaknya nih ya. Dipakai emaknya, buat belanja. Iya kan. Itu hukumnya apa, Sat? Kan, Sat? Itu gimana, Sat, hukumnya, Sat? Ya, sebetulnya kalau yang pas tuh ngasih ke bayi misalnya ya. Iya. Ya beli susu formula. Oke, buat gitu, susunya. Iya, atau beli keperluan. Iya sih, benar-benar. Iya. Jadi jangan disalahgunakan para ibu-ibu tuh. Iya. Ini karena kira ibu-ibu nih. Iya, kita serang ibu-ibu. Hanya-hanya itu. Ibu-ibu. Benar-benar. Ada duit angpau anaknya tuh. Iya. Dikumpul-kumpulin. Iya. Ya, dipegang sama emaknya. Ini ibu pegang aja ya. Gak tahu tuh itu hasil investasi kemana tuh. Iya kan? Ada investasi bodoh, Ustaz. Kalau anak belum bisa protes dia. Benar. Makanya. Aduh, Tepsat ini ternyata. Unik juga ya. Semakin malam. Ternyata tidak terasa, Ustaz. Iya. Kita mau buka juga nih, guys. Ini menjelang kan berbuka udah masuk dikit, kayaknya waktu deh. Belum ada azan juga nih, sampai gitu. Oh iya, benar ya. Tunggu kumandang azan dulu nih. Di kampung agak lamaan kali azan. Oke, gitu guys. Jadi soal lebaran, yang penting istiqomah. Jadi nawa itu sebaiknya. Sebaik setelah lebaran, tetap dijagakan. Walaupun amalan kecil. Walaupun amalannya kecil. Amalan kecil. Gitu. Oke. Gitu. Dan juga terus dijaga ya. Mau lebaran, teman-teman, maaf-maafan. Tadi ada apa, orang tua kan, maksudnya. Ya, seburuknya orang tua, Allah pun saja masih meninggikan derajatnya segitunya. Tadi ya. Seperti itu. Masa manusia, kalian gak ada apa-apanya, sesombong itu. Dan doa, Bang Fadil. Saling mendoakan saat lebaran itu, kalau mengikuti para sahabat tuh, mereka kalau bertemu di saat hari raya lebaran, doanya pendek cuma taqabbalallahu minna wa minkum. Siamakum. Ya. Taqabbal ya karim. Ya, mudah-mudahan Allah terima semua amal ibadah kita. Amin. Panjang bulan Ramadan ini menjadi Ramadan yang berkah tahun ini. Amin. Dan kita menjadi lebih baik lagi di tahun yang akan datang. Amin. Amin. Oke, guys, jangan lupa di komen, like dan subscribe. See you. Selamat hari lebaran sama saya hari raya. Jika yang nonton ini pas lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.